Calon Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud bersama istri dan relawan Bunga Harum kunjungi Pasar Segiri, Samarinda. Belusukan yang dilakukan Rudi Mas'ud untuk mendengar langsung aspirasi pedagang hingga harga bahan pokok. Dari beberapa lapak pedagang yang dikunjungi, Rudi Mas'ud melihat langsung kondisi pasar yang harus ditata kembali. Seperti halnya lapak pedagang yang berada jauh ke dalam. Tentu pembeli enggan datang lantaran jauh. Jadi penataan ulang perlu dilakukan supaya pedagang dan pembeli sama-sama merasa senang. Pasar ini sudah bagus, tetapi karena perkembangan zaman, masyarakat kita semakin banyak, aktivitasnya semakin krodit. Memang satu, perlu pengembangan pasar ini. Yang kedua, perlu dimodernisasi pasar-pasar ini. Dan yang paling utama, bagaimana agar lapak-lapak yang di belakang bisa dikunjungin oleh pembeli-pembeli untuk melaksanakan kegiatan ini agar kira-kira rezekinya itu merata, biar hujan itu semuanya merata. Kira-kira begitu. Kalau harga yang dikeluhkan warga yang... Pertama, harganya saya tanya masing-masing semua di los-los yang lapak yang menjual macam-macam kebutuhan pokok kita, termasuk daging, ikan, ayam, sayur, bumbu-bumbu, dan sebagainya. Pada dasarnya stabil ya. Pada dasarnya stabil, hanya sedikit yang dikeluhkan. Pedagang-pedagang kita yang ada di belakang sana agak susah terjangkau oleh pembeli-pembeli. Kalau di sini ada penjual-penjual yang tidak tertata ini, yang keluar daripada pasar ini. Jadi mungkin kedepannya harus kita perbaiki akses ke dalam supaya tempat ini nyaman untuk masyarakat kita melaksanakan transaksi memenuhi kebutuhan pokoknya. Beberapa dagangan pedagang tak luput dibeli oleh Rudi Mas'ud untuk dibagikan kepada masyarakat. Rudi Mas'ud berjanji akan membenahi Pasar Segiri dari segi parkiran hingga lapak pedagang, sehingga semua bisa merata. Dari Samarinda, Maskara Diansyah, iNews, melaporkan.